Kejaksaan Negeri Sumedang berikrar bebas korupsi di lingkungan kantornya. Seluruh jaksa, pejabat, dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Sumedang termasuk Kejari menandatangani ikrar bebas korupsi baik di instansi kejaksaan khususnya maupun di Kabupaten Sumedang umumnya. Kejaksaan Negeri Sumedang berikrar menjadikan kawasan kantornya menjadi zona wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Hal tersebut ditandai dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan masing-masing pegawai, jaksa, hingga Kajari untuk bertindak anti korupsi. Menurut Kajari Sumedang, korupsi harus dicegah mulai dari hal kecil dan dimulai dari pribadi para petugas di Kejaksaan Sumedang. Mereka berjanji akan menindak seluruh tindak pidana korupsi di Sumedang, termasuk jika ada oknum petugas kejaksaan yang bermain-main terkait korupsi, hingga memindahkan ruang pengambilan tilang di luar kantor Kejaksaan Sumedang. Mengarahkan kami juga, memberikan masukan-masukan kepada kami untuk arah yang lebih baik. Korupsi menjadi bagian daripada kita semua dan merupakan musuh daripada diri kita masing-masing. Dimulai dari kita sendiri, sedikit saja berkorupsi merupakan kebiasaan kita untuk berlanjut. Saat ini Kajari Sumedang sedang menangani sejumlah kasus korupsi di Sumedang, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Diki Guntara, Bandung TV.